Kita awali informasi pertama, saudara 9 rumah kontrakan ludes terbakar di Tangerang, Banten. Saat kejadian, penghuni sedang tak berada di dalam rumah. Udah susah, nggak bisa. Kebakaran rumah kontrakan terjadi di Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. 9 rumah yang berdampingan ludes terbakar. Saksi mata menyebut, api pertama kali muncul dari salah satu rumah yang berada di bagian tengah. Saat kejadian, penghuni sedang tak berada di rumah. Tak ada korban dalam peristiwa itu. Yang kita dapat dari katanya ada kontrakan kosong, orangnya nggak ada, ya tiba-tiba api langsung besar dari situ. Dugaannya penyebabnya apa, Pak? Belum ada yang tahu, belum tahu. Korsleting listrik atau ada suara ledakan, Pak? Nggak ada apa-apa sih, tiba-tiba warga tahu-tahu api udah besar aja gitu.